Jadi hari ini gue lagi ada di daerah Tangerang, lebih tepatnya lagi mampir di salah satu coffee shop yang baru banget buka di akhir Desember kemarin. Namanya Setujuan Coffee and Eatery. Sekarang gue udah ada di depan coffee shopnya, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita masuk. Jadi fasadnya seperti ini udah ada pintunya di sebelah kanan dan kiri ya guys. Ini gue mau masuk dari pintu yang sebelah kiri aja. Wah, luas banget. Sumpah ini luas banget. Oke, jadi di sebelah situ ada area semi outdoor, kemudian di sini adalah area outdoornya. Terus di ujung sana ada stage-nya. Dan di sebelah kiri gue di sini udah ada seating area tribun gitu. Oh, ini banyak banget ya seating areanya. Tuh di ujung sana udah ada colokan-colokan juga. Mana ini atas? Atasnya atapnya pakai jerami-jerami gitu ya. Unik ya, keren banget. Ini nanti kalau misalnya sudah tumbuh pohonnya, ini lumayan rindang sih ini karena masih baru, jadi belum terlalu banyak yang tumbuh. Ini seating areanya banyak banget ya, di kanan kiri dan di tengah. Itu di tengah-tengah udah ada kayak meja yang panjang melintang gitu. Nah di sebelah sini seating areanya yang kecil-kecil gitu ya guys tuh. Udah banyak colokan juga di sini, jadi nggak usah khawatir lah kalau misalnya lobet ya, dan tetap aman karena ditutup karena ini kan di area outdoor. Terus di meja-mejanya juga udah ada quotes juga tuh, cukup kamu yang pindah hati bangku ini jangan. Wow, ini panjang banget sampai sana ya tuh. Oke, kita sekarang ke area yang tengah ya. Oh, sebelum ke area yang tengah, ini di deket pintu masuknya udah ada standing mirror juga seperti ini, jadi bisa buat spot OTD gitu ya. Sini juga udah ada quotes juga di sini tuh. Cancel aja kak kalau nggak ada perasaan. Waduh. Nah di sini standing mirrornya ya. Halo. Oke, kita lanjut ke area stage-nya dulu deh. Ini stage-nya gede banget ya. Cantik banget warnanya, putih, jadi nge-pop up warnanya di antara yang lain, clean gitu kan jadinya. Terus ada makrame juga di situ, ada kursi-kursi juga kalau misalnya mau naro-naro barang. Dan di sini udah ada sound systemnya juga yang proper ya, audionya juga enak. Di sekitar stage-nya di sini juga udah ada seating area, masih sama ya konsepnya seperti ini, yang dari beton-beton gitu. Terus di sini ada mejanya yang bentuknya lucu banget tuh kayak ompek. Jadi memang konsepnya industrial gitu ya. Terus kita lanjut ke area semi outdoornya ya. Ini area semi outdoornya juga cukup luas ya. Ini ada dua area. Di sini disekat gitu. Di sini ada kipas angin juga ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau neduh di sini juga bisa banget, nggak kegerahan. Kursinya kalau di sini tuh dari kayu gitu ya. Ini di sebelahnya masih sama kursinya kayu-kayu gitu juga. Terus ada ornamen-ornamen bohonya gitu di situ tuh, lucu ya. Nah di sebelah sini juga ada kursi-kursi ya, berjajar panjang banget sampai sana, banyak banget maksudnya. Kita bisa ngeliat view outdoornya dari sini gitu. Oh ya, di depannya di sini juga udah tersedia baby chair juga ya. Bunda-bunda kalau misalnya mau bawa anak kecil juga bisa banget ke sini. Untuk area toiletnya sendiri ada di sana. Toiletnya ada dua ya, laki-laki dan wanitanya di besar. Kemudian di situ ada satu wastafel juga. Jadi seperti ini view dari area tribunnya ya. Luas banget. Memang di sini didominasi area outdoor ya. Tapi tenang aja teman-teman, di sana juga ada area semi outdoornya. Dan di sebelah sana adalah area kasirnya. Oke, sekarang gue mau langsung order aja deh. I'm here only because you still won't ever let me go. I'm
I'm here only 'cause I'm aware with you is better than all alone. Siang, saya mau order dong mas. Yang bestseller apa nih di sini? Kalau untuk minuman kita ada kopi susu setujuan. Kopi susu setujuan ya, yang ini ya. Ini bedanya apa nih kopi susu setujuan dengan? Kalau yang 2.0 dia lebih creamy. Oh yang ini lebih creamy ya. Tapi kopi susu gula aren sama? Enggak, dia enggak pakai gula aren tapi pakai ice cream. Oh pakai ice cream yang ini. Oh oke. Okay. Ini baru gula aren. Kopi susu gula aren. Oke, okay. Saya mau yang ini deh. Kopi susu. Setujuan. Terus untuk main course-nya makanannya apa yang rekomend? Biasanya yang bestseller ini sapi asap. Sapi asap Beatus. Spaghetti creamy mushroom-nya satu. Spaghetti creamy mushroom. Kalau mocktail-nya itu? Kalau mocktail biasanya kita ada misalnya Stimulan Sunset sama Sunrise. Ada Mojito juga sama Milagan. Kalau Setujuan Sunset ini base-nya apa? Strawberry. Setujuan Sunset aja deh, satu. Sunset. Kalau untuk payment di sini bisa pakai apa aja? Payment kita cash sama PayPal. Oh gitu. Oke deh, itu aja dulu deh mas. Makasih ya. Iya. Jadi ini orderannya udah pada sampai. Ini tadi gue order spaghetti creamy mushroom, terus di sini ada nasi sapi asap, terus ada hakau juga. Untuk minumannya gue order kopi susu setujuan. Ini yang kopi susu gula aren, bukan yang creamy ya, yang biasa. Dan ini gue order mocktail juga yang sunset, setujuan sunset kalau nggak salah namanya. Masih dapat juga dan rasa kopinya bitternya tuh dapat balance sama gula arennya, enggak kemanisan, enak. Lanjut ini gue mau cobain mocktailnya ya. Ini base-nya tadi strawberry gitu, jus strawberry. Sudah garnisnya juga lemon dan daun mint. Terus jadi di bawahnya ada kayak tes-tes manisnya gitu.
Jadi gue udah selesai makan dan ngopi di Setujuan Coffee and Eatery. Menurut gue tempatnya oke banget, keren banget. Kalian harus kesini sih. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tetap support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di review cafe selanjutnya. Dah.